Hi guys, welcome back to channel Auto Hazgar. Di video kali ini saya akan review all new Honda Odyssey tahun 2019. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share ke teman-teman Anda sekalian. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian depan Honda Odyssey ini, teman-teman. Di sini lampu DRL ya, warna putih, lampu sen, dan ini lampu kecil, dan ini lampu LED. Fog lampnya di sini LED, memanjang, tidak bulat, dan terdapat 4 sensor titik, 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini warna chrome-nya ini gelap ya, teman-teman, chrome. Dan ini di bawah juga chrome. Sekarang kita pada bagian mesin, teman-teman. Sekarang kita pada bagian kap mesin, teman-teman. Ini sudah dicat sewarna bodi, jadi terlihat lebih rapi dan sudah ada peredam. Sekarang kita akan menjelaskan pada bagian mesin. Di sini Honda Odyssey menggunakan mesin 2400cc 4 silinder dengan teknologi Airstream EVTEC dengan menghasilkan tenaga 175 PS pada kecepatan 6200 RPM dan torsi 23 Nm pada kecepatan 4000 RPM. Sekarang kita pada bagian samping Honda Odyssey ini, teman-teman. Di sini di list chrome ya, chrome-nya ini list chrome sampai ujung, dan pada bagian spion ada lampu sen dan dilapisi chrome juga pada bagian bawah sampai ujung. Sekarang kita pada bagian ban, teman-teman. Di sini pada bagian ban ini sudah menggunakan rem cakram keempat rodanya dan menggunakan ukuran ban tubeless dengan merek SP Sport 270 dengan ukuran pelek R17 dengan lebar ban 215/55. Honda Odyssey ini sudah dilengkapi smart keyless entry, jadi ketika kita membuka kunci cukup taruh di kantong, kita tidak usah membuka kunci lagi, cukup memencet tombol hitam ini, pintu akan terbuka dan terkunci secara otomatis. Pada bagian spion Honda Odyssey ini sudah ada indikator blind spot monitoring. Fungsinya adalah untuk mengetahui ada titik buta, bahwa di titik buta tersebut ada sebuah objek, motor atau mobil. Nah, di sini saya akan perlihatkan indikator blind spot monitoring pada spion Honda Accord. Spion Honda Odyssey.
Ini pada bagian pilar kacanya ini berwarna dark chrome atau black glossy seperti kaca, jadi terlihat lebih mewah. Dan pada pintu ini sudah elektrik atau otomatis, jadi membukanya teman-teman cukup tarik handle pintu Honda Odyssey ini, pintu akan terbuka secara otomatis. Dilapisi full kulit ya, dan ini joknya ini lebih spesial karena captain seat ya terpisah di sini hanya untuk dua orang untuk jok tengah, karena rata-rata untuk pengguna Odyssey ini adalah pemilik majikannya duduk di belakang dan untuk di depannya itu untuk supir. Di sini ada armrest ya teman-teman, di sini armrest, dan di sini sudah ada cup holder 2 buah untuk setiap joknya. Dan ini untuk mengatur perubahannya teman-teman, ini bisa rebah, jadi bisa rileks ya teman-teman. Di sini ada pengaturan AC di atas ya teman-teman, untuk mengatur suhu dan mengatur kecepatan angin AC. Di sini sudah manual, dan ada rear seat entertainment untuk pengaturan pintu tengah ini elektrik teman-teman, cukup kita sentuh pintu akan tertutup secara otomatis layaknya seperti bos. Nah, teman-teman pada bagian pintu ini karena khusus untuk majikan, teman-teman. Di sini sudah ada tirai, tapi tirainya manual, teman-teman. Di sini tirainya manual. Jadi untuk privacy kita saat berada di dalam mobil. Kita pada bagian jok driver, teman-teman. Pada jok driver ini sudah ada elektrik joknya teman-teman, untuk maju, mundur, pengatur kerbahan. Dan pada pintu bagian pintu ini teman-teman dilapisi kulit ya, ini jahitan asli. Ini jahitan asli, jadi terlihat lebih mewah, apalagi warna hitam, dan di sini black glossy. Pengaturan jendelanya auto hanya pada sisi driver, dan sudah ada memory seat teman-teman. Di sini ada 1, ada 2. Terdapat lampu pada pintu dan ada speaker pada bagian pintu. Sekarang kita pada instrumen digital. Dan di sini sudah ada pedal shift teman-teman, ini untuk menaikkan, ini untuk menurunkan, ini untuk lampu. Dan sebelah kiri ini untuk wiper. Sudah ada cruise control dan audio steering switch. Pada bagian setir ini teman-teman, ini dilapisi kulit, jadi terlihat lebih mewah, nyaman, dan sudah dijahiti asli teman-teman. Dilapisi dark chrome. Ada VSG
mematikan sensor parkir, ada mode hemat, dan di sini adalah untuk membuka pintu tengah. Ini untuk sebelah kanan dan ini untuk sebelah kiri. Kita tutup sebelah kanan. Lalu kelebihan dari mobil Honda Odyssey ini teman-teman, bisa parkir otomatis ya, bisa parkir sendiri. Pada kaca spion di sini dynamic view-nya sayang sekali masih manual dan sudah ada sunroof pada jok driver di sini, sunroof dan sun visor sisi penumpang depan, sudah ada lampu dan kaca. Ini lampu hazard di sini, dashboard-nya berwarna hitam jadi terlihat lebih mewah dan elegan. Di sini adalah panel instrumen AC, transmisi di sini, start stop engine button, layar entertainment, dan di sini kisi AC. Sudah ada power outlet, HDMI dan cup holder di sini. Ada ruang penyimpanan. Dan ini joknya juga sama ya teman-teman, kulit. Tiba di akhir video teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, like, komen, dan share. Jangan lupa untuk follow Instagram saya, hnawan5299. Terima kasih.